kali tampil di panggung pada tahun 2018, dua tahun lalu lagunya berjudul I Wanna Dance, menjadi song supporting Asian Para Games 2018. Kita sudah eksplain seperti apa ya, videonya ini dia. Ini mau tanya dulu, Tompe emang memplot dia menjadi seorang penyanyi kah? Enggak. Jadi gue gak pernah ngajarin, misalnya manggil dia, ya sini nyanyi sama ayah. Biar gedenya kaya gitu. Bukan kaya kalau dari nyanyi, dari operasi plastik. Enggak, maksudnya bukan gara-gara itu. Jadi emang suatu waktu, tiba-tiba gue denger dia nyanyi, loh kok kayaknya bunyinya oke ya gitu. Nyanyi di mana? Maksudnya lo liatnya lagi di mana? Lagi, ya dia lagi di rumah lagi main sama adik-adiknya, sama abangnya. Ya udah ada bunyinya terus kok bagus gitu, terus gue panggil. Aisyah emang pengen jadi penyanyi? Iya katanya. Pengen deh jadi penyanyi gitu. Kalau mau jadi penyanyi harus belajar. Gue cuma bilang gitu. Jadi gue akan mensupport dia dalam bentuk apapun. Makanya. Coba Aisyah kita tanya dulu ya. Ini manggilnya papa English, atau? In English. Father, dad, or? Ayah. Oh, ayah. Indonesia. So dad, father, ayah. You like to sing, right? What makes you like to sing? I listen to a lot of songs. Yes. And it just inspires me to like. Inspires sing. You? Sorry, maaf. Pada ngerti nggak? Nanti lihat sisa petel ya, tenang aja ya. What song inspire you most? The first maybe. Your favorite now? Billie Eilish. Oh, oke. Okay. Gue juga tahu Billie Eilish dari dia sih. How's your ayah teach you? Ayo. Yeah, you can tell the truth. Yeah. Galak. Dikit. Ya, Tom, gue lihat lo, Tom, di Instagram. Apa, yang lihat apa? Gue maksudnya nggak miss. Ya, cara dia ngajarin anaknya. Ini. Enggak, itu ini. Wah, kurang ini. Dan gitu deh. Ada Tom, ada sedikit yang gua. Dan tangan lu megang sabuk kalau enggak. Enggak, tapi beberapa kali postingan lu gua menangkap sinyal itu, Tom, dari apa yang lu. Karena enggak, Tom? Karena enggak, mungkin karena gua ngerasa dia bisa gitu. Pada saat gua ngerasa dia bisa tapi dia enggak keluarin maksimal, ya kan gemes kan? Ayah galak enggak? Beneran galak? Iya. Tuh. Yeah. Tom, lo tadi bilang enggak? Dia bilang galak. Lah, lo kan waktu gue direct juga gue galak-galakin kan? Iya. Kan gue bos lo. Dan berlatih, oke. Kalau latihan berapa kali? Tom, lo ini enggak? Lo jadwalin enggak? Gue cariin dia guru vokal. Jadi gue cariin dia guru vokal supaya setiap minggu tuh latihan reguler kan. Oh. Kamu enjoy nyanyi, Aisyah? Iya. Cita-cita kamu dari kecil waktu dulu apa? Dokter dulu seperti ayah? Dulu mau jadi saintis tapi gak mau lagi. Kenapa? Ya, karena susah. Susah? Ngapa jadi papa? Jadi kayak ayah, dokter? Kalau mau jadi dokter paling jadi plastic surgeon. Tapi... Oh sama kayak Haji JJ berarti ya? Ya beda dong. Ya Tompi dong. Iya. Jadi penyanyi aja ya. Lebih enjoy ya. You like singing and then do you like your father's songs? Dia gak suka lagu gue. Satu lagu aja deh yang kamu suka lagu ayah. No. Gak ada satu pun yang dia suka. You like Billie Eilish but you don't like your father. Iya, yeah, dia sukanya Billie Eilish. Ini ngomongin lagu bukan sifat ya. Nih, satu lagu Tompi yang hits banget adalah Salahkah. Kamu tahu lagu itu kan? You know that song, right? Salahkah? Wrong, not? Dia gak tahu lagu Salahkah. Oh iya? Coba lo nyanyiin, dia tahu kan? Salahkah bila diriku untuk selamanya? Hey, gimana liriknya, Pak? Do you know that song? Kasih tinggalkanlah. Eh, cuma tahu Bawa Daku. Bawa Daku? Cuma tahu lagu itu dia. Iya, itu yang Bawa Daku, titiku untuk selamanya. Sama dong. Tom, lo gak mengenalkan lagu-lagu lo ke dia? Enggak, karena anak kecil kan? Konsumsinya harus lagu yang seumuran sama dia. Kalau lo manggung dia sering ikut kah? Ikut tapi bukan ikut yang buat ya udah ikut recording. Enggak pernah gua aja. Enggak pernah dia aja. Enggak.
Mungkin dia takut. Karena menurut gua umur dia tuh harusnya dengerin musik yang cocok sama. Mungkin kan anak-anak seumur gini denger lagu tentang percintaan, perselingkuhan. Lu enggak ajak karena takut ketemu Glenn. Oke, kita akan lihat salah satu music videonya Tompi. Aduh, kenapa dari lagu yang paling hitsnya Salahkah. Ini dia. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri. Cukup bagi diriku melukai hatimu. Kasih tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan aku. Sengaja gitu atau? Dulu tuh judulnya tuh tentang topeng monyet sebenarnya. Enggak, tapi waktu syuting itu ya, gue tuh komplain keras sebenarnya. Karena? Dari makeupnya, gue udah ngomong nih kayak putih banget deh. Gue bilang itu ini Michael Jackson nih, bukan topeng. Terus nah, kita nggak udah gitu, waktu itu kan karena masih penyanyi baru kan. Yeah. Belum berani. Aja. Belum berani protes. Udah itu gue udah protes sih, kayak putih banget nih. Enggak, ntar kena lampu soalnya. Oh gitu ya. Begitu bener. Jadi gue maki-maki. Tapi Aisyah, kamu lihat tadi klip papa, klip ayah. What do you think? Kamu malu gak? Menurut kamu tuh video klip yang bagus gak Aisyah? Jujur aja gak apa-apa? It's okay. Enggak ya? Tam, setelah lo tahu yang namanya directing, videografi, fotografi, gua bikin film dan filmnya juga gagal di FFI. Lo melihat tadi gimana? Dengan tanpa mengurangi penghormatan gue terhadap semua orang yang pernah bekerja di situ ya. Ya menurut gue tuh salah satu pembelajaran. Salah satu video yang gue gak pengen lihat sih sebenarnya. Tapi kita sudah punya. Tapi lagunya kebetulan naik sih. Ah. Bagus. Dan kita sudah saking kita merasakan video klipnya kok kayaknya kurang dikit apa-apa kita benerin. Kita punya versi yang baru kita buat sendiri. Kita remake. Kita remake kok ya. Kok gue lebih khawatir ya. Ini dia. Salah. Aduh. Aslinya ya. Itu vokalisnya abis makan permen kaki gue rasa. Bibirnya merah banget. Gimana Aisyah? Bagusan yang ini kan daripada video klip papa kan? What do you think?